Didampingi tim kuasa hukumnya, keluarga korban penembakan yang menewaskan MMA remaja berusia 13 tahun di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, pada Minggu 1 September tahun 2024 lalu, pihak keluarga kembali mendatangi Polres Serdang Bedagai untuk meminta pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara ke Pomdam 1 Bukit Barisan karena melibatkan dua oknum TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap korban. Berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polres Serdang Bedagai, diketahui ada 6 orang diduga sebagai pelaku yang terlibat di dalam kasus penembakan yang menewaskan MI. Jadi hari ini kami tadi ketemu dengan Kasatreskrim Polres Serdang Bedagai berkaitan menindaklanjutin proses pelimpahan berkas perkara yang berkaitan dengan penembakan anak di bawah umur yang agar segera dilimpahkan ke Pomdam 1 Bukit Barisan. Karena selama ini pihak Pomdam merasa surat pemberitahuan yang disampaikan kepada mereka itu belum cukup. Maka semalam kami sudah buat laporan polisi di Pomdam Bukit Barisan. Sembari juga hari ini kami meminta kepada Kasat untuk segera dikirimkan surat pelimpahan itu. Karena dengan dasar surat pelimpahan itu, Pomdam nanti kita desak untuk segera langsung bergerak dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Pelimpahan seperti apa, Bang? Pelimpahan itu maksudnya berkaitan dengan berkas hasil penyidikan itu. Pelakunya ini kan 6 orang, yang 4 orang sudah ditahan di sini, yang 2 orang itu adalah dari oknum TNI Angkatan Darat. Berkaitan dengan bukti-bukti semuanya, barang bukti, berkas hasil penyidikan, berita acara, semua segala macam agar dilimpahkan ke sana agar mereka langsung menindaklanjutin itu. Langsung menjadi kelakukan penyidikan terhadap terduga pelaku dari TNI Angkatan Darat. Harapannya kalau bisa dalam jangka waktu dekat segera langsung ditangkap, karena ini kan sudah rampung, tinggal meneruskan saja. Jadi segera langsung ditangkap karena ini keluarganya juga ketakutan ini. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Tim Liputan mengabarkan untuk Tim News.